रुमान मुस्लिम बिगुसुर टूट जाते हैं, एक घर बना पंगडिलन तिंगी उत्तराखंड सुनिएगा, तो लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। Dilansir Two Chronicles, 31 Desember, Pengadilan Tinggi memerintahkan otoritas setempat untuk mengusir penghuni yang tidak sah dari tanah kereta api yang berdekatan dengan stasiun kereta api Haldwani, yang dikenal sebagai Gafur Basti. Perintah pengadilan memberi waktu sepekan bagi warga Gafur Basti untuk mengosongkan rumah. Dalam perintahnya, pengadilan telah memerintahkan penghancuran 4.365 bangunan yang dituduh telah mengambil lahan rel kereta api seluas 78 hektar. Untuk pengamanan proyek yang menghabiskan dana 23 krores ini, pemerintah setempat mengerahkan 7.000 petugas polisi dan 15 kelompok paramiliter. Akibat keputusan itu, ribuan orang termasuk wanita dan anak-anak turun ke jalan di kota untuk melakukan protes terhadap perintah pengadilan yang menurut mereka tidak adil. Para pengunjuk rasa mengatakan pengambil alihan lahan itu akan membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan membahayakan masa depan anak-anak sekolah mereka. Beberapa partai politik kemudian memberikan dukungan pada para pengunjuk rasa. Kongres M. Liter A dari Haldwani, Sumit Hridayas, penanggung jawab Partai Samajwadi Abdul Matin Siddiqui, dan Sekretaris Jenderal Syoaib Ahmad mendukung para pengunjuk rasa. Sekjen Jamiat Ulama Ihin pun juga tiba di lokasi demonstrasi dan memberikan dukungan kepada para pengunjuk rasa. Nayar Kasmi, Presiden Negara Bagian All India Majlis Etihad Wel Muslimeen, Uttarahan, AINIM, menulis kepada Kepala Menteri Negara Bagian, Puskar Singh Dami, bahwa lebih dari 4.500 keluarga telah tinggal di sini selama lebih dari 78 dekade. Mereka di sana memiliki sambungan listrik resmi dari pemerintah, membayar pajak rumah, dan memiliki fasilitas resmi lain yang terhubung ke pemerintah. Untuk menyelamatkan ribuan keluarga dari kehancuran oleh keputusan sepihak ini, pemerintah juga harus membawa pihak keluarga yang dirugikan ini ke pengadilan tinggi, sehingga mereka dapat diselamatkan dari kehilangan tempat tinggal, katanya dalam surat tersebut. Dalam sebuah postingan di Facebook, Umair Siddiqui mengatakan sekitar 50 ribu orang akan kehilangan tempat tinggal. Di Haldwani, ribuan keluarga dihancurkan atas nama menghilangkan perambahan di lahan rel kereta api. 50 ribu orang akan kehilangan tempat tinggal, katanya. Sementara itu, seorang pemimpin kongres terkenal dari Delhi, Advokat Arfa Hanam, menuduh pemerintah Partai Bharatiya Janata, BJP, di negara bagian tersebut mengincar kawasan tersebut karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Hanam berkata bahwa mereka menghormati peradilan, tetapi keadilan macam apa ini sehingga Anda membuat 50 ribu orang kehilangan tempat tinggal tetapi Anda tidak membuat pengaturan apapun untuk rehabilitasi mereka.